mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat. Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang sebanyak 10 mahasiswa Universitas 19 November USN Kolaka lolos program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021. Mahasiswa USN Kolaka tersebut akan diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah di perguruan tinggi negeri manapun swasta di Indonesia, seperti ditetapkan oleh Kemendikbudristek RI. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka ruang pertemuan mahasiswa yang berjumpa, bercerita, dan berbagi. Ditargetkan 20.000 mahasiswa yang lolos seleksi akan mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di www.kemendikbud.go.id. Peluang bagi mahasiswa memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah terdaftar. Kemudian dengan berkuliah tatap muka terbatas di tempat tujuan, maka mahasiswa dapat mengeksplorasi keragaman daerah sekaligus berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Ketua Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka USN Kolaka, Kamarudin menjelaskan, setelah dilakukan rapat pertemuan, akhirnya dipilih 10 mahasiswa yang akan mewakili USN Kolaka. Dari 20 lebih pendaftar, semuanya yang dinyatakan lolos sudah dibekali, bahkan ada yang sudah mulai melakukan kuliah di kampus lain. Pengumuman yang diterima oleh USN Kolaka saat ini, mahasiswa yang inbound itu berjumlah 10 orang, dan kemudian karena bersifat resiprokal, artinya bahwa yang diterima sejumlah yang keluar juga, jadi mahasiswa dari USN Kolaka ini yang dinyatakan lolos untuk ikut pertukaran ini berjumlah 10 orang juga. 10 orang. Iya, baik, yang 10 orang ini sudah berproses, sebagian sudah melakukan perkuliahan di kampus tujuan atau di kampus yang tempat mereka dinyatakan lolos seperti itu. Ia menambahkan program pertukaran mahasiswa merdeka telah diikuti USN Kolaka sejak tahun lalu. Adapun yang lolos tahun ini berasal dari 4 fakultas, yakni FKIP, FP3, Saintek, dan FTI. 4 fakultas ya. Jadi nanti dari 4 fakultas, di antara fakultas itu adanya FKIP, kemudian Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan atau FP3, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Teknologi dan Informasi. Dari FKIP itu yang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris sejumlah 5 orang, dan kemudian pendidikan bahasa Indonesia sejumlah 1 orang. Kemudian dari FP3 atau Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan itu berjumlah 1 orang. Nah, kemudian dari FTI ya berjumlah juga 1 orang yang dari program studi Sistem Informasi. Kemudian dari FST diwakili oleh farmasi berjumlah 2 orang. Okay. Untuk diketahui, syarat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu perguruan tinggi wajib memberikan konversi dan penguatan sistem kredit semester atau SKS sebanyak 20 SKS bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Selain itu, persyaratan lainnya yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa adalah 1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan semester 3 sampai dengan 8. 2. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka. 3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan atau berprestasi sekurang-kurangnya tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. 4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegrasi, kreatif dan inovatif. 5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi pengirim. 6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
Dari Kompleks Blok MND, jurnalis Sutera Lestri mengabarkan untuk Anda.